sudahlah membiarkan kenderaan bernombor pendaftaran Thailand membeli minyak RON 95. Kemudian staf Petronas dilihat turut sama membantu untuk memenuhkan minyak dalam kenderaan tersebut. Itulah yang berlaku di dalam video ini, apabila seorang lelaki dipercayai kaki tangan Petronas, bertindak kurang bijak ketika menjalankan tugas. Pekerja tersebut bukannya melarang kenderaan tersebut daripada membeli minyak RON 95, malah turut sama membantu agar kenderaan tersebut dapat memenuhkan kenderaannya dengan minyak bersubsidi milik rakyat Malaysia. Isinya kalau apa tu?